بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudariku, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita ke jalan-jalan terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tanpa henti kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini dan belum beriman kepada Allah dilembutkan hatinya, dikuatkan jiwanya, dibantapkan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita bermohon kepada Allah jua, semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di dalamnya. diberikan kelembutan hati oleh Allah untuk bertobat dan meniti jalan kebaikan hayatan tayyibah sehingga bisa kembali kepada Allah dan menutup kehidupan dengan akhir yang baik khusnul khatimah dalam rangka itulah kita belajar mendekatkan diri kepada Allah mengisi hari-hari hidup kita sehingga memiliki makna nilai yang lebih bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan kehidupan duniawi saja tapi lebih daripada itu bagaimana menata kehidupan duniawi sehingga memiliki nilai dan bekal terbaik untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika ajal kita tiba. Kita akan mencoba meneruskan kajian kita di pertemuan yang lalu kemarin kita masih menyempurnakan pembahasan di bab akidah terkait dengan al asma al husna. Saya ingin memberikan peta dulu kepada teman-teman yang terhubung. Kita masih di pembahasan tentang bab akidah, teman-teman sekalian. Di sini yang kita uraikan adalah pokok-pokok, pondasi-pondasi -pokok, yang bisa menguatkan keyakinan kita tanpa ragu sehingga bisa kita ikat dalam jiwa kita dan tidak terlepas ya sampai kita meninggal dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut keseharian dengan iman kita, akidah kita yang kita pertahankan dalam konsepsi keimanan dan dibuktikan juga dengan amalan serta perilaku kita yang tidak menyimpang dalam ketentuan dan jalan-jalan keislaman jalan-jalan keislaman disebut dengan syariat dalam pembuktian iman itu disebut dengan amal jadi syariat tidak bisa dilepaskan dengan akidah seperti halnya iman ya melekat juga dengan amal iman dengan amal syariat akidah itu dua hal yang sering berkesesuaian ini penting sekali saya ingatkan untuk bisa mengecek keadaan iman kita dan pengaruhnya terhadap tatanan perilaku kita, jadi semua orang beriman itu pasti akan mendorong perbuatan amalnya mengarah kepada kemuliaan-kemuliaan. Saya sering ingatkan dalam setiap pertemuan untuk mengoreksi keadaan diri kita dalam setiap waktu atau pergantian antar waktu dalam sehari, bahkan dalam berkehidupan kita. Tidur orang beriman beda dengan yang belum beriman, bangun tidur pun beda dengan yang belum beriman. Demikian semua aktivitasnya ada getaran-getaran, pancaran-pancaran cahaya, nuruhum yas'abayna edihim wa bi'aimanihim, yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk menunjukkan kepada halayak dan membuktikan bahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita adalah insan beriman. Insan yang patuh dan meyakini akan seluruh ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita semua. Bukan hanya terkait dengan aspek ibadah. Tapi ada kaitan juga dengan aspek muamalah, berkehidupan sosial, dan turunan-turunan yang lainnya. Ini kalau kita selalu menyimak pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam setiap pekan dalam kesempatan Jumat atau bahkan di umumnya taklim taklim beliau pengingat ini senantiasa dikaitkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 ya yuhalladina amanu hai hey, semua orang telah menyatakan beriman berakidah meluk Islam dalam dirinya meyakinkan pada jiwanya ittaqullah ya tingkatkan takwamu kepada Allah saya terangkan di pertemuan lalu akumulasi dari amal soleh itu sebagai implementasi dari syariat itu, itu akumulasinya disebut dengan takwa untuk memenuhi cahaya takwa kita. Jadi kan kalau teman-teman masih ingat di awal jumpa kita, saya pernah menerangkan tentang anatomi manusia, masih ingat ya? Yang dibagi kepada tiga bagian dan kita telah melakukan pengayaan di situ. Ya ada fisik, jism terkait dengan fisik jasmani, ada kemudian roh, ya penggerak ini generator Kehidupan kita yang membuat kita bisa bernafas dengan izin Allah, berkehidupan roh segala yang terkait dengan roh itu disebut dengan rohani, kemudian pengikat keduanya disebut dengan akal, yang meneruskan perintah kemudian dari roh sepersekian detik untuk dieksekusi oleh tubuh kita, oleh fisik kita. Roh ini membawa dua potensi besar ya, yang disupportkan kepada seluruh anggota tubuh kita untuk dieksekusi, berupa tindakan berupa perilaku. Ini yang disebutkan di Quran Surah ke 91 Ash-Syams di ayat 7 sampai 10. Wanafsi wama sawaha dan demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Kapan dia sempurna? Ketika roh masuk ke dalam fisik maka roh itu menjadi nafas, ya generator yang menggerakkan kita berkehidupan sehingga bisa bernafas dalam bahasa Indonesia. Nanti prosesnya ada di Quran Surah ke 15 saya ingatkan kembali Al Hijr ayat 28 sampai 30 itu. Wa قَالَ qala rabbuka lil malaikati inni مِنْ min min فَإِذَا masnun. Fa فِيهِ مِنْ wa nafakhtu fihi min Ya kata Allah jika aku telah sempurnakan. Ya, di dalam proses penciptaan itu dengan meniupkan roh. Jadi begitu roh masuk ke dalam tubuh kita, berjalan proses kesempurnaan ya berlaku dialog komitmen kita menuhankan Allah dan pemberian kewajiban Allah berupa hak kita yang ada di Quran surah 7 itu ayat 172 yang telah kita bahas secara detail. wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ketika kemudian ditiupkan sempurna maka Allah sampaikan dia menjadi nafas manusia bisa bernafas mulai berkehidupan wa nafsi wa ma fujuraha wa taqwaha maka di dalam nafas itu itu ada dua potensi yang menggerakkan kita berperilaku ini tidak jemu ya saya sampaikan tidak bosan saya uraikan karena ini inti kehidupan kita jadi, semua ekspresi kehidupan kita, iman kita, ditentukan bagaimana kita mengelola jiwa takwa ini karena ini adalah bagian terukur yang menggerakkan semua ekspresi hidup kita. Jadi, kalau kita nggak bisa kelola ini dengan baik, maka pengaruhnya kepada perilaku kita, pikiran kita, ini akan jadi bermasalah dan jadi sebuah santapan besar bagi iblis dan pasukannya berupa setan untuk mengarahkan pada perilaku-perilaku yang kontraproduktif, yang negatif. Ini kuncinya di sini ya di, di takwa dan fujur jadi kita sudah punya cahaya takwa dalam jiwa kita nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim cahaya di potensi takwa inilah yaitu diletakkan keimanan kita kepada Allah iman itu ada di situ ya jadi keyakinan yang kuat fitrah kita komitmen kita kepada Allah itu melekatnya lewat jiwa takwa bersamaan dengan roh ditiupkan membawa jiwa takwa melekat di situ cahaya iman cahaya fitrah kita yang kita telah berkomitmen itu di dalam kandungan ibunda ya makanya diingatkan dikuatkan kembali disebut di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 30 itu yang disebut fitrah fitratallahi <tuh> <tuh> allati <tuh ratan nasa> 'alaiha fa aqim wajhaka lid maka hadapkan dirimu sepenuhnya kepada ketentuan ad-din apa itu ad-din Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 19 innad-dina <tuh> 'indallahi Islam dan dasar keislaman itu adalah bersyahadat. Fa'alam annahu la ilaha illallah gitu kan jadi itu sudah membawa fitrah makanya disebut fitrah allati la ya tidak ada perubahan-perubahan bagi Allah mencipta membawa fitrah itu yang dimaksudkan nabi kullu mauludin yuladu 'alal al fitrah setiap yang terlahir membawa fitrah maka lingkungan sekitar yang membentuk dia atau merubah dia bergeser dari fitrahnya bahkan kemudian dia bisa keluar dari fitrah sehingga harus mendapatkan pencerahan kembali untuk meniti jalan menuju fitrahnya yang awal yang bersih yang mula ya nah ini saat masuk ke dalam jiwa kita itu nanti takwa katalisnya disebut dengan fujur jadi fujur itu katalis gitu kan untuk bisa mensupport yang takwa ini naik ke permukaan ya hanya mungkin dikesankannya oleh sebagian orang yang tidak mempelajari dengan dalam itu sebagai sisi negatif. Jadi selalu dipahami begini, ada kekuatan positif dan negatif dalam diri kita. Sebetulnya yang negatif itu kan konsepsi dasarnya kalau kita bahkan di fisika gitu kan ataupun di kimia ya. Ada proton, elektron, kemudian di fisika juga gerakan arus listrik itu kan ada arus positif, arus negatif. Kan itu negatif itu ada untuk mensupport yang positif supaya energinya keluar. Gitu ya, kan? Ya, masih ingat ya, saya dulu SMP, SMA tuh belajar fisika tuh, uh, saya kira uh, kita paham yang dasarnya demikian itu ya. Ada bab gaya, nanti masuk ke listrik, besarannya ada ohm dan sebagainya. Itu kalau kita baterai, baterai, kalau positif saja, nggak ada negatif, ya nggak ada keluar energi ya. ya jadi kan ada positif, ada energi uh, yang negatif, disatukan kemudian, maka mengeluarkan energi dari situ kemudian bisa bergerak, jadi generator dan seterusnya. Jadi fujur ini pada dasarnya itu adalah katalis, gitu ya, supporter utama untuk takwa supaya muncul tapi dia berupa lawan. Ya, ini saya sedikit dalami dulu ya, sebelum kita masuk. Ini gampang yang lain-lainnya, kalau kita paham yang ini, ini inti kehidupan kita. Ya, ini super terutama takwa itu fujur. Dan dia berupa lawan, ya, lawan sifat. Jadi kalau di takwa ini ada jujur, di sini ada dusta, gitu kan? Kemudian bila di sini ada sabar, di sini ada amarah, gitu. Dan bila di sini ada tawabu, rendah hati, di sini ada sombong, gitu kan? Nah, demikian seterusnya jadi ketika Allah menciptakan marah bukan ingin membuat seseorang menjadi pemarah bukan tapi ingin mensupport supaya sabarnya ini muncul belajar dari marah ini supaya sabar ini keluar makanya nanti ada pengendalian amarah gitu kan nah, kemudian penguatan kesabaran sebab kalau nggak ada marah sabar ini nggak diketahui kalau nggak ada dusta ya ini jujur ini nggak diketahui jadi Allah menciptakan sifat dusta bukan ingin menjadikan manusia menjadi pendusta bukan tapi supaya jujurnya ini muncul ke permukaan, belajar gitu dari situ ya. Kemudian sabar juga diciptakan ya, supaya bisa terus naik, memberikan kualitas dalam kehidupan. Cuma dia butuh penguat, butuh katalis, apa itu? Ya marah. Ya kan nggak mungkin ibu di rumah tiba-tiba mengatakan pada suami, sabar ya Pak, sabar. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir gitu kan. Nggak ada masalah apa-apa. Suami pulang dari kantor, datang ke rumah, baru buka pintu, Anda katakan, Waalaikumsalam, sabar ya Pak, sabar gitu ya kan juga suami kaget gitu mama sehat ke ya pagi ini, Jadi gitu. harus ada satu katalis yang menjadikan sifat-sifat itu muncul dalam berkehidupan kita bisa lihat ya, nah, maka eh, takwa ini itu harus disupport ya bagaimana mensupport takwa itu lewat amalan karena itu semakin banyak amal semakin banyak amal itu akan menggerakkan nilai takwa muncul ke permukaan dan dia disupport oleh cahaya iman itu yang menggerakkan semua perilaku kita karena itu di Al-Quran seringkali kata iman itu bersanding dengan takwa dan dihiasi serta diisi dengan amalan kalau anda perhatikan konsepnya selalu begitu mau takwanya duluan iman di tengah kemudian amal mau iman dulu kemudian amal ujungnya takwa selalu tiga ini bersanding bersamaan ya seakan tidak terpisahkan dan kalau sudah diketahui nanti salah satunya hilang sudah dipahami ini pasti mengandung ketiganya gitu nggak dilepaskan dari situ Ya, misal, kita lihat derivasi taqwa, takwa, iman, dan amal turunan atau dalam bentuk detailnya di Al-Baqarah, ayat 2-5 itu kan jelas. Dari kalau kita boleh, tapi hudallil muttaqin. Muttaqin itu kan orang takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 3 nya, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kan? Wa tiga shalah. amal ini kan wa tiga ayat karena itu kalau kita dengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu panggilan bagi orang yang telah punya iman. Imannya itu berarti dikuatkan cahayanya. Bagaimana cara menguatkan cahaya iman itu? Dengan beramal. Makanya kan di awal kita belajar al-islamu imanun wa amalun. Islam itu iman dan amal. Menguatkan iman itu lewat amal, menunjukkan iman lewat amal. Parameter iman itu ya amal. Amal itu menunjukkan keimanan kita. Kalau nggak beramal menunjukkan iman bermasalah. Jelas ya, sholat menunjukkan parameter iman. Enggak sholat, imannya bermasalah. Orang beriman pasti sholat. Kan? Demikian seterusnya. Makanya setelah ya ayuhal amanu itu seringkali akan diiringi dengan amal. Ya ayuhal amanu al-Baqarah 183. Hai hey, orang-orang telah menyatakan beriman. Kutiba alaikum Diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Puasa itu ya amal. Kan? Untuk menguatkan iman. Nah nanti puasa ini bagian dari takwa akumulasinya nanti akan membuat iman kita semakin kuat. Ya yuhalladina amanu, ya kutiba alikumus siam puasa. Kamu kutiba alladina yang kablikum la alakum tak kan? Tadi salat bagian dari takwa, puasa bagian dari takwa, haji juga sama juga bagian dari takwa. Al Baqarah ayat 197 misalnya, ya di Mushaf standar paling kanan sebelah atas. Al Hajj ashurum maulumat, fman farabafihin al Hajj, fala rafa, fala fusuqa, fala jidala fil Hajj. So, jadi kita berhaji itu karena keimanan kita haji kan rukun iman tertinggi kan dalam turunannya itu ya kok akumulasi dari syariat itu kan ada pada haji rukun iman yang rukun Islam yang kelima ya saya sebut akumulasi kumpulan itu pada amalan pada ada pada haji karena gini ibadah itu ada berupa fisikal seperti sholat yang tidak banyak melibatkan harta atau tanpa harta sedikit pun kecuali untuk pendukung kita menutup aurat dan turunannya ya nah, yang tidak melibatkan harta secara langsung fisik salat yang kedua ibadah harta yang tidak melibatkan fisik secara uh, khusus ya secara langsung secara umum ya itu uh, zakat ibadah harta infak ibadah harta, kan baik kita bisa titipkan bahkan kepada amil zakat atau kepada misalnya badan-badan tertentu yang terpercaya untuk menyalurkan infak ya dan turunan-turunan lain. Jadi tidak menuntut keterlibatan fisik secara langsung. Jadi ada ibadah harta, ada ibadah fisik. Nah, haji itu menyatukan harta dan fisik sekaligus. Kita mau berangkat haji nggak ada hartanya sulit ya. Harus ada dikumpulkan dulu. Kemudian juga fisiknya jelas dituntut fisik punya fisik yang prima dari mulai wukuf ya kemudian setelah itu dari mulai ke muzdalifah kemudian ke jamarat sampai dengan tawaf sampai dengan mabit di muna itu kan butuh kekuatan fisik yang dahsyat karena itu haji menggabungkan pahala fisik dan pahala harta kalau benar langsung surga ya kan al-hajjul mabrur jannah kalau kita belanja fisik itu masih dihitung 10 kali dalam setiap kebaikan. Salat kan sekali dikerjakan dapat 10 poin. Kalau jamaah kalikan 27 kan konsepsinya begitu ya salat kan disebut hasanah di Quran surah ke-11 Hud ayat 114 aqimis salata tarafain nahar wa min al lail innal hasanat sayyiat salat di situ disebut dengan hasanah sedangkan satu perbuatan hasanah poinnya 10 di Quran surah ke-6 al-an'am di ayat 160 man jaa bil hasanati falahu jadi kalau kita kerjakan sekali salat tuh poinnya 10 kalau berjamaah kali 27 Sholatul jama'ati Min Salatil fardi dan menghitungnya jangan satu dua tiga seperti saya pernah sampaikan satu kedua itu bisa lima ratus tahun tinggi nilainya dua ketiga bisa lima ratus tahun belum feedbacknya kepada kita tanha anil iwal mungkar taat memberikan ketenangan pada jiwa mengantarkan pada kesuksesan memberikan bimbingan pada kebaikan tapi poinnya kembali ke awal bahwa semua amal ibadah ini itu sesungguhnya ingin menguatkan takwa kuatkan takwa, kuatkan takwa. Dan penguatan takwa ini untuk memberikan kekuatan pada cahaya iman supaya makin terang, memberikan bimbingan kepada tubuh kita. Karena itu Nabi mengatakan dalam setiap pembuka khutbah Jumat itu dalam salah satu bagian dari tausiyah. gitu kan, wasiat kencang yang diberikan kepada kita yang kuat yang mengikat atau dalam setiap pembukaan ta'lim pada umumnya beliau mengutip Quran surah ketiga al Imran ayat 102 yang tadi saya bacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Hai hey, semua orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, tingkatkan amalmu. Ya, ayo coba evaluasi oleh kita, bikin kurikulum ya. Saya dulu waktu kecil itu suka punya buku tuh. Ya, bahkan diajarkan langsung dari sekolah tuh. Ya, jadi kita punya buku catatan tuh. Ya, buku catatan kita tertuliskan. Jadi semua jenis salat saya pernah awal-awal pulang dari Tripoli itu bikin E, bukan bikin ya ada ada pengajian-pengajian kecil gitu kelas-kelas terbatas itu saya minta murid-murid saya tuh yuk bikin buku bahkan saya coba contohkan begini bikin nih ya semua jenis sholat kita keluarkan sholat fardu jelas kita paham ya waktunya kita tahu kalau nggak tahu waktu sholat fardu itu jadi masalah gitu kan <laughs> itu kan tanda iman pertama itu inna sholat akanat alal mu'minina kita bermaukuta ya sholat itu yang fardu itu orang beriman ya pasti tahu waktunya jadi kalau nggak tahu waktunya ada persoalan dalam imannya itu ya kemudian selain yang fardu kita turunkan yang sunnah yang mutlak apa yang rawatib apa yang malam apa yang pagi apa gitu kan terus itu jadi selama hidup ini kita tahu menu sholat tuh ini oh ini menunya ya ini menu sholat, waktunya kapan, manfaatnya apa gitu. Ya, lalu di kolom berikutnya kita tuliskan dikerjakan hari ini atau tidak. Atasnya saya berikan hari itu, tanggal 1 sampai dengan eh, tanggal 30 atau 31 kalau masih gitu kan untuk ngitungnya. Jadi saya turunkan dalam sehari ini saya kerjakan nggak gitu. ini kita bisa evaluasi. Anda dari mana tahu bisa meningkatkan takwa? Ya, dalam bidang sholat misalnya. Dari mana bisa kita tahu takwa kita meningkat dalam hal sholat? Karena nanti diturunkan. Ya, takwa itu kan tadi saya katakan amal soleh, kan disebutkan oleh Quran, dari mulai amalan fisik, sholat, kan amalan harta, zakat, turunannya, infak, nanti gabungan latihan awalnya ada puasa, setelah itu kemudian nanti ada haji, ada umrah. Nah, kita bagaimana bisa tahu kalau sholat kita itu meningkat untuk supporting takwa kita itu? Dari mana taunya? Kan ada dua hal: kuantitas dan kualitas, ya kan? untuk kuantitas bertambah jumlah sesuai dengan aturan koridor, bukan nambah sendiri, bukan menjadikan subuh dari dua jadi tiga, kan? tidak demikian. kan gak ada larangannya Ustadz. Ibadah itu yang dicari bukan larangan, tapi perintahnya. Ya, kalau yang dicari larangan, gak akan ketemu di Quran Salat Maghrib, dilarang empat rokaat, gak akan ketemu. Di hadis juga gak ada larangannya, cuma diperintahkan. Perintahnya apa itu yang kerjakan? Karena asal ibadah itu terlarang, kecuali ada perintah. Al-aslu fil ibadati haramun hatta yadulad dalilu ala asal ibadah itu dilarang sampai tiba kemudian perintah untuk melakukannya. Sebaliknya, kalau urusan dunia yang dicari apa? Larangannya. Ya, jadi untuk memudahkan kita, Masya Allah. Ya, yang dilarang kan terbatas, yang lainnya boleh semua. Dilarang pun untuk menjaga kehormatan kita. Nah, jadi balik ke kita sekarang. Bikin ya kurikulum itu. Nanti insya Allah coba. Kan sudah dikasih itu a note. Kalau Anda dapat paket itu kan ada bukunya itu. Ya, salah satunya kan Anda bisa buat tuh, ya, memok memo harian kita. Coba dicek list oleh kita tuh, fardu oke okay, ya. Kemudian, e, apa namanya, di, di, terkait dengan sholat, sholat apa saja, ya, ya, sholat satu. Misalnya kan, yang rawati mengikat kita ada berapa, tuh, ada berapa rokaat, tuh, dari dua belas tuh, berapa yang kita kerjakan, apakah toleransi sepuluh hari ini turun atau tidak. Ya, kalau kita lihat sekarang, misalnya, oh, hari ini saya bisa dua belas, alhamdulillah, berarti besok jaga kan, tingkatkan takwa. Kalau besok jadi sepuluh, berarti turun kan ya kan? Tahajud bagaimana? Kemudian juga sholat boha bagaimana? Jadi kita bisa evaluasi tiap hari punya kalender pribadi. tertinggal tinggal cocokin aja sama catatan malaikat. <laughs> Begitu mereka bawa catatan kita juga ada, gitu kan? Nah, dan itu menarik sekali gitu kan berkehidupan demikian. Kalau sudah semua tercatat jadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan nggak usah dicatat lagi. Ya, karena nanti rekamannya ada dalam jiwa kita, terekam otomatis. Kan kalau sudah berkebiasaan itu terekam otomatis di memori kita. Jadi nanti tertanam di support oleh iman kalau nggak kekerjakan gelisah. Nanti jadi alarm sendiri. Itu saya di pesantren tuh, ya dulu saya waktu pesantren saya pengen bangun tahajud. Saat kawan-kawan saya sudah punya uh, jam waker itu ya, ya untuk alarm tuh pengingatkan dulu masih pakai waker itu ya, ya belum ada yang seperti sekarang pakai handphone dan sebagainya. Itu saya nggak punya, karena memang punya keterbatasan saya nggak punya. Saya tanya guru saya, saya pengen tahajud, saya nggak punya jam waker tuh seperti kawan saya. Gimana caranya saya bisa bangun? Ya, beliau katakan minta sama Allah. itu Allah bangunkan. Dan masya Allah itu wakernya yang Allah kasih itu lebih dahsyat dari teman-teman tuh. Ya kalau teman-teman dipasang jam 3, alarmnya baru bangun jam 3. Ya pengingat dari Allah itu kita minta jam 3, dibangunin jam 2 teman-teman. <laughs> dibangunin jam 2. Ya, karena Allah maha tahu tuh, minta jam 3, bangun jam 2, kan juga kadang-kadang kan duduk seperti ini, begini-begini kan awal-awal bisa jam 3, seperempat, kita baru sadar. Gitu kan? Ada yang baru awal begini, ya bangun jam 2, begini-begini udah jam setengah 5, kan? ternyata udah mau komat gitu. Nah, itu hal-hal demikian tuh menarik gitu. Nah, kembali, ini mohon izin ya, saya, saya eh, lakukan pendalaman dulu supaya kita mengerti gitu. Nah, ini kan nyambung semua, hai hey, orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan serius, hak katukati dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan kita sekarang semangat, besok tidak. Mau ujian semangat, setelah kelulusan selesai. Dih kan? Mau uji jabatan semangat, uji kelayakan fit on proper test, setelah itu kosong lagi gitu. Ya itu motivasi sementara namanya. Teruskan. Sampai kita wafat kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kebiasaan tuh dibawa sampai wafat. Sabarlah. Ya, tolong ingatkan diri kita, saya pribadi dan teman-teman. Kita sabar aja sampai tiba aja Setelah itu kan meninggal enak. Ya, dia kan nggak capek lagi setelah meninggal itu ya kan saya belum pernah dengar ada orang setelah meninggal ada curhat saya capek nih <gifat> amal itu sekarang aja tobakan antobak tuh sekarang saat hidup ada saatnya kita beristirahat untuk sepenuhnya jadi berjuang dulu yang sabar sampai tiba masa itu kita untuk kembali dan tenang wafat dalam keadaan tenang ya ya tuhan nafsu mutmainna tenang wafatnya selesai hidup tuh kan sederhana itu jalani seperti ini pelajari ini masalah ini tantangan ini menyelesaikan selesai Nah nanti apa feedbacknya kalau kita bisa jaga itu sampai kita meninggal Nanti takwa itu selain memberikan kekuatan pada sinyal dan cahaya iman Supaya terang membimbing tubuh kita beraktivitas Nanti feedbacknya adalah pemberian dari Allah untuk kemudahan hidup Makanya banyak ayat di Quran mengaitkan kesuksesan dan kebahagiaan itu dengan takwa ya Misalnya Anda ingin bahagia ternyata solusinya takwa Nah, di akhir ayat 189 di surah kedua Al-Baqarah. Surah kedua ayat 189. Lihat ujungnya. Wattakullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian cenderung bahagia. Ya, adik-adik saya lihat nih, adik-adik yang masih belajar nih kelihatan kan? Apakah di misalnya di level SMP kah, SMA kah, di kampus kah? Ternyata penguatan ilmu itu dengan takwa. Dan saya membiasakan untuk melihat itu, belajar dari ulama-ulama dulu, saya coba ikuti, ternyata dahsyat dampaknya. Betul itu, betul. Karena Allah pun kalau sudah mengatakan, pasti hak yang kita pelajari kemarin. ya Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 282. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 282. ya Paling kiri itu, yaitu dari atas ke bawah itu satu ayat. tuh Lihat paling ujungnya, paling bawahnya itu akhir ayatnya wattaqullah wa tingkatkan takwamu kepada Allah maka kami akan tambahkan pengetahuan ya tambahkan pengetahuan jadi saran saya kalau masih punya baby ya yang anak-anak e, itu -anak tuh balita bayi usia menjelang lima tahun usia emas itu itu yang disupport Bu Pak saya sarankan ya karena saya coba praktekkan juga pada anak-anak kami itu coba jiwa takwa tanamkan dulu itu dahsyat pengaruhnya kepada kecerdasan cepat menangkap sesuatu. Saya praktekkan satu-satu itu pada anak-anak itu luar biasa gitu. Ya apa ada pengaruh dan bukan hanya anak-anak kami di sekolah juga demikian. Di sekolah-sekolah yang kita bina itu anak-anak coba dekati ini dekat itu ada percepatan gitu. Dan risetnya sudah banyak. Ya makanya ulama dulu itu memulainya dengan takwa, dengan takwa dulu. Nanti disupport oleh ilmu ketika mereka mulai menjelang balik. Asalnya kan menghafal Quran, sholat, setelah itu jelaskan lewat ilmu supaya kuat. Itu datang cepat itu. Silahkan cek biografi para ulama kita yang cendekiawan keilmuan umum saja. Itu rata-rata mulainya dari Quran dengan sholat. Dua itu aja. Sholat yang benar, kemudian Quran. Itu luar biasa. ya Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, gitu kan? dan seterusnya yang lainnya juga itu sangat, luar biasa. Nah, nanti kalau kita pun ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupan, itu akan dibimbing lewat cahaya takwa itu. Cahaya iman yang menguat dibimbing. Ini ada masalah ini begini, masalah ini begini. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-65. Ya kan? 65 at-Talaq di akhir ayat kedua di awal ayat ketiga. Ya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min la ya, Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, ya, maka kami akan berikan jalan kemudahan, solusi dari setiap problematika hidup yang dialami. Kemudian bahkan rezeki pun kami kirimkan dari sisi yang tidak terduga. Ya, bahkan selanjutnya "Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Kami mudahkan urusan hidupnya. Gitu. Jadi mungkin kalau ada kesulitan dan selalu sulit, mungkin bukan kurang harta, kurang tinggi kedudukan, kurang takwa. Ya, toh itu sudah terbukti kok sudah dialami. Ini kurang apa lagi? Ya, saya yang agak-agak kadang-kadang ironi. Ayatnya hafal itu, tapi nggak kita ikuti jalannya gitu. Eh, bukan kita. <tabit> <tabit> tapi ada yang tidak mengikuti jalannya ini menjadi persoalan gitu. Hafal ayatnya, tapi jalannya nggak diikuti. Kenapa nggak kita coba buka pintunya? Kita ikuti nah di kita ingin belajar menguatkan itu jadi kan skemanya iman takwa amalan kemudian buahnya gitu kan yang kita dapatkan nah sekarang kita berada di pondasi imannya nah kadang-kadang kita amalnya bagus tapi nggak diisi dengan kekuatan iman sehingga feedback yang kita dapatkan bahkan kenikmatan untuk beramal itu pun belum dapat baru semangat saja, jadi kan? Nah, sholatnya masih terjaga nih masih ke masjid masih ingat masih apa tapi karena kualitas iman belum bagus belum bisa merasakan kehusuan dalam sholat kenikmatan dalam sholat gitu kan. Itu kalau udah nikmat tuh sholat itu Pak Bu, itu nggak keganggu dengan apapun tuh. Enak banget, luar biasa tuh. Jadi nikmatnya tuh kayak nggak ada yang lain selain sholat gitu. Ya makanya Nabi kan kalau tahajud itu kan waktu itu quality time-nya itu yang paling luar biasa saat tahajud kan. Sampai sujudnya itu lamanya luar biasa karena mendapatkan kenikmatan tuh yang paling tinggi. Ya. Ya, itu bertemu waktu ini lagi kapan lagi nih bisa berinteraksi langsung menyembah Allah gitu kan. Ya sementara pagi kan tugas-tugas dakwah pada umumnya. Uthman bin Affan itu, Abdurrahman bin Auf itu kekuatan tertingginya bukan saat mendapatkan harta benda, tapi ketika punya waktu berkualitas untuk tahajud malamnya. Kata Imam An Nawawi itu sampai khatam Al Quran. Nah itu itu sudah dapat belum kita tuh? Karena harus berlatih. Ah nanti feedbacknya akan kita rasakan. Ada ketenangan. Wah orang tuh kalau sudah tenang tuh enak betul. Ya rezeki macam-macam dan sebagainya. Kita kita pelan-pelan berlatih itu. Akhirnya kita sempurnakan, ya. Ah, dari iman itu ada rukun. Enam, kita baru masuk di yang pertama untuk memantapkan keimanan pada Allah, ma'rifatullah. Sehingga ketika ma'rifatullah, sudah kita mengerti, oh ini maksudnya ini, cara meminta begini, memahaminya begini. Nah, dalam ma'rifatullah ini nanti cabangnya setelah kita pahami teologis untuk meyakinkan Allah sebagai Tuhan, ya itu sudah no debat lagi nggak ada debat di dalamnya kita bisa berargumentasi kuat dalam jiwa kita nah step selanjutnya kita mengenal kuasa Allah Subhanahu Wa Taala di semesta sehingga dalam aktivitas apapun anda lihat langit ingat Allah ya pernah nggak begini di rumah tangga aja lihat anak ingat Allah pernah nggak ya lihat suami ingat Allah lihat istri ingat Allah pernah nggak kan itu titipan anak kan katakan istri titipan Allah suami titipan Allah itu kan ditip ya, saya tuh kalau dititipi barang nih ini misalnya saya dititipi nih ya saya dititipi kawan saya normalnya kan kalau saya lihat buku ini saya ingat kawan saya kan karena nitip gitu ya saya beli di manapun ini kalau dikasih saya langsung ingat kan pokoknya di mana anda pun kan demikian Tuh, anda pakai peci ketika anda pakai anda ingat kan peci dari mana asal ya itu sudah terangkai dalam memori kita nah ini kan sama kita dititipi anak istri atau istri dititipi suami dan ingat nggak ketika menatap tuh di istri ketika menatap suami yang diingat tuh uang belanja atau ingat Allah tuh jadi ya, kan? suami so, ketika tatap istri itu yang diingat apa tuh? Ya, ketika melihat anak-anak yang diingat apa? Ya, bisa nggak langsung mengingatkan kita kepada Allah? Sedangkan kita mengatakan inna khalqis wal ardi laili wan nahari laayatil albab. Ayatnya mana tuh? Tanda yang mendekatkan kita kepada Allah. Sanurihim ayatina fil wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum haq ya, kami tampakkan tanda-tanda kebesaran yang mendekatkan hamba kepada kami di semesta dan pada diri mereka gitu kan. Sampai mereka yakin dengan kebenaran bahwa semua yang disampaikan di Quran adalah hak. Terjadi enggak tuh? Ya, kita lihat pakaian kita ingat Allah bahwa ini akan dihisab. Malu kalau kita sadar tuh dengan begitu, Nggak akan maksiat. Karena takut nih, ini pakaian jadi saksi pernah bermaksiat. Ya, kemudian pena jadi saksi pernah berbuat curang gitu kan dan sebagainya itu malu tuh. Ya, jadi suara suara azalzalah itu berbekas di benak kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qalaal insaanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dikabarkan, kan? Semua bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu yang disebut dengan zikir. Semua aktivitas yang menjadikan kita teringat dengan Allah. nah itulah kalau kita kenal ma'rifatullah dengan maka esensinya akan begitu. Kita bicara itu terukur gitu ya. Khawatir kalau Allah nggak ridha dengan apa yang kita katakan. Itu khasyah namanya. Khasiah level ulama tertinggi itu punya sifat khasyah bukan hanya ilmunya banyak. Ya. Orientalis itu juga ilmunya banyak tuh dulu tuh walaupun ada racunnya gitu ya. Orientalis dulu ada yang ngarang kitab apa indeks hadis, wensing itu kan narang indeks hadis dan turunan lainnya. Ya ada yang masuk ke dalam bab uh, ulumul Quran, ada yang masuk ke sejarah dan sebagainya. Ya tapi karena nggak ada iman bermasalah. Nah jadi uh, khasiah itu hal yang menjadikan kita takut ya, kepada Allah takut ya bila apa yang kita kerjakan tidak mendapat rahmat itu itu kunci dari akidah terdalam. Nah, ini nanti jalan itu sudah kita bahas kemarin ya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penyembahan dari Al al Husna dan telah kita petakan 99 kepada 8 bagian. 8 ini kita masukkan 4 hadis untuk penguatan. Nah, sekarang kita bacakan bagian yang kedua. Setelah kemarin kita mengenal nama-nama yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan itu ada berapa? Masih ingat? Ada? Sembi? Sembilan ya. Masih ingat. Sembilan apa tujuh? Ha? Tujuh apa lima? <laughs> Masih ingat ya? Nah, nanti di ujian ya kita sampaikan. Baik. Kita bacakan ya. Ini kita baru mukaddimah nih. <laughs> Sekarang baru masuk kepada inti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kitabid dinil islami wa asma'illahi wa asma'illahi al-husna atau asma'ullahi al-husna al walida fil qur'ani hiya. Sudah di-scan kan ya? Udah ada di web ya? Udah di-download? Boleh ditunjukkan kepada saya yang sudah, apa namanya, sudah print, print out. Ini admin sudah, sudah di-download ya? Sudah di-upload -di oleh kita. Ya, e, kalau sudah ada, nanti sudah di-scan, di, di webnya ada. Ya, teman-teman tolong di-download itu, atau di-print. Nanti begitu saya baca, Anda pegang itu juga. Jadi berkesesuaian belajar baca juga ya. Halaman 30 yang sudah pegang ini. Wafi kita wafi kita bidinil Islami dan dalam buku dinul Islam saya telah terangkan kemarin ya tersebut wa asma Allahil Husna dan nama-nama Allah yang mulia itu kan yang melimpahkan pahala dan mengandung segala uh, aspek kebutuhan kita alwaridah fil Qurani yang terdapat dalam Al Quran -Qur -Qur ia adalah sebagai berikut pemetaannya klasifikasinya satu asma unmutaani kotumidatih Taala yang pertama adalah nama-nama Allah yang terbaik yang terkait dengan zatnya. Ta'ala. Ya sebagai berikut. Satu, al-wahid. Kedua, al-ahad. Ketiga, al-haq. Keempat, al-kudus. Kelima, as samad Keenam, al-ghani. Ketujuh, al-awwal. Kedelapan, al-akhir. Kesembilan, al-qayyum. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. ya Dan dampaknya, feedbacknya terhadap pengabulan doa. Jadi kalau kita bacakan dengan nama-nama ini, disertai dengan aspek hajat kebutuhan kita, benar cara memintanya, itu akan terjadi percepatan dalam pengabulan doa. Dan saya bacakan hadisnya kemarin ya. Jadi prakteknya begini, misal. Misal ya, ini langsung saja ya, yang paling cepat. Kita punya hajat terkait apa nih? Terkait rizki misalnya. Rizki ya. Nama Allah yang terkait rizki kan Ar-Razak. Ya, ar -razaq. Baik. Dan konsepsinya kita memanggil, ya konsepnya, memanggil Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Sebut nama Allah yang sesuai kebutuhan kita. Ini ada di Quran surah ke-17 Al-Isra dalilnya. Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ya itu kan ada 111 ayat ya, dua ayat terakhir ayat 110. Perhatikan kalimatnya. Kulidu allaha ya jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, ya panggil Allah, minta sama Allah, berdoa. Awidur Rahman, ya atau panggil Ar-Rahman, minta, ya. Ayamma tadau, falahul asmaul husna, ya. Kapanpun kalian ingin memohon kepada Allah dalam setiap kondisi, situasi, apapun, maka Allah memiliki nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Yang saat Anda menyebutnya, selain mendatangkan pahala, juga ada percepatan dalam pengabulan. Nah, nama-nama terbaik ini sudah disiapkan oleh Allah sesuai kebutuhan kita. Jadi, kalau kita mau minta, seperti saya pernah ajarkan di dalam dua, tiga pertemuan ke belakang, pilih nama sesuai dengan butuhnya kita. Kalau butuh tambahan pengetahuan al-alim, butuh tambahan rezeki ar-razak. Kan saya terangkan satu-satu itu. Ya, misal kita ingin minta kepada Allah itu kelapangan dalam rezeki. Berarti nama yang sesuai ar-razak kan? Maka sebut nama Allahnya dulu, ya. Ya Allah, gitu kan? Kemudian ya razak Ya Allah, ya al razak gitu kan? Nah, kalau ingin lebih cepat lagi daripada itu, sertakan nama-nama Allah yang tertinggi, tingkatan tertingginya yang kemarin kita terangkan dengan Ismullahil Azam ya atau asma Allahil Ini praktek ya. Ini kan pembahasannya ini di halaman 31 nya ya kan di, di paling uh, kiri itu di tengah kan di kitabnya disampaikan ada ismullahil a'zam ya ini kan atau asma Allahil Uzma kan? Seperti ini Kalau ismun itu bentuk tunggal Mufrad, singular, asma bentuk jama Plural ya? Nah, ini nama Allah ya, Satu bisa satu disebutkan Yang tertinggi, tingkatan tertinggi kan? Atau asma Allahil Uzma Atau nama-nama kan ada beberapa nama Yang bisa kita sertakan juga Bukan satu nama tapi Dua, tiga, empat, dan seterusnya sepanjang dalam satu frame ini nama-nama yang tertinggi tingkatan tertingginya tingkat tertinggi teragung ya teragung ini yang saya maksudkan dalam tema tingkatan uh, asmaul husna Gitu kan ya? tertinggi teragung nah. ya teragung yang paling dahsyat ya kalau di Sunda ada Agung, ada Agung. Ternyata dibedakan. Saya pernah ke Ciamis alah Panjalu dapat undangan ceramah dulu sekitar tiga tahun ke belakang. Ya. Nyampe ke sana saya disampaikan di telepon Ustaz akan ceramah nanti di Masjid Agung. Saya dengarnya Agung kan. Begitu nyampe ke sana, Oh, ini Pak tempatnya. Bukan Ustaz, kalau ini masjid agung katanya. Oh, kalau saya di mana, Ceramah? Di masjid agung. <laughs> Jadi, ada agung, ada agung. Yang besar dengan yang uh, lebih besar lagi, itu satu titik ya. Nah ini, tertinggi yang teragung. Nah, urutan pertama, nama-nama Allah yang tingkatan tertinggi itu, itu yang terkait dengan zatnya, dengan zat Allah. Ya, dengan zat Asma'un Jadi ini langsung terkait dengan zat Allah. Ini tingkat tertingginya. Nah, nama-nama terkait dengan zat itu kan ada sembilan. Seperti kita pernah sampaikan. Itu kan? Nah, di antaranya kan ada al-wahidul ahad, dengan as dan sebagainya. Kita ingin ambil misalnya, kita ingin katakan misalnya al-ahad. Itu kan? kita praktekkan ya, kita praktekkan. Misal kita ingin minta terkait dengan rizki, ini prakteknya. Ya? Permohonan kita adalah kelapangan dalam hal rizki. Nama Allah yang melimpahkan rizki kepada kita ditetapkan dalam al-asmaul al husna adalah ar razzaq ya? Ini pun ada detail lagi. Kalau kita ingin meminta rizki itu dalam bentuk yang tiada batas, nah, biasanya kasusnya begini, kasusnya adalah kasusnya eh, ada yang secara hukum, hukum keduniaan atau hukum eh, universal, sunatullah fil kaun gitu kan, itu ditetapkan nggak bisa nih, nggak mungkin, ya status eh, akal manusia mengatakan terbatas. Nah, misal, seorang yang dihukumi Eh, mohon maaf ya, mohon maaf ini sudah uh, perempuan yang misalnya monofos dan mandul. Ya, dalam kasus keturunan. Keturunan kan rezeki juga, rezeki ya. Akhirnya secara medis gak mungkin. Seperti kasusnya Nabi Zakaria kan, gitu, dengan istrinya itu kan, itu difonis secara medis gak mungkin punya keturunan. Secara klinis gak mungkin. Nah, tapi apa yang terjadi? Beliau tetap tanpa putus asa. Walam akum bidu'ai gitu kan di Quran surah 19 Maryam itu ayat yang keempat. Aku gak putus asa memohon ya. Rabbi ini al azmu minni wa kan walaupun rambut sudah memutih, fisik sudah letih, walaupun aku memiduai karib, Tapi aku nggak putus asa dalam memohon. Ya? Nah apa yang dibohongkan kepada Allah untuk dapat uh, rezeki berupa keturunan? Ya keturunan kan sekali lagi tuh bagian dari rezeki. Apa yang disebutkan oleh beliau? Nah, menyebut nama Allah yang pemberi tanpa batas. Ketika dihukumi ada batasan oleh manusia, maka disebutkan nama Allah pemberi sesuatu tanpa batas. Itu Wahab namanya, Al Wahab. Ya kan? Nah, jadi, kita bisa sebutkan pertama kalau kita meruntut kepada Quran surah ke-17 al-Isra, ayat 110. Ya, ini prakteknya kan begini. Kata Allah, Kulid Allah, Ya, Sebut dulu nama Allah yang pertama. Maka kita katakan Allahumma. Ya kan? Atau Ya Allah. Nah, ini prakteknya. Kita katakan Ya Allah. Ya, kan? nah, ya Allah. Kalimat ya Allah ini kalau kita satukan, ini sudah kalimat fitrah sebetulnya kalau kita butuh sesuatu yang unsurnya memohon, meminta, butuh pertolongan itu keluar di lisan kita tuh, refleks itu. Ya bahkan kepeleset aja kita bilang ya Allah gitu kan. Nah, ini ada fitrah untuk minta tolong. Ya, gelap sekali di luar itu, mendungnya gelap itu kan kita ya Allah mendung. Sebetulnya ada fitrah kita untuk minta tolong. memohon kepada Allah kalau spesifik kita ingin mohonkan minta dengan mengadu kan dan sebagainya kita bisa gabungkan kalimat ini menjadi Allahumma untuk memberikan kesan yang spesifik doa yang memang dipanjatkan untuk niat berdoa dengan ketulusan bukan sekedar kalimat fitrah untuk membedakan dengan yang umum-umum ya reflek kita katakan ya Allah enggak ini spesifik untuk minta kita katakan Allahumma digabungkan jadi Allahumma kalau sudah Allahumma ini kalimat ini mengandung kerendahan hati kan ya kepasrahan, keyakinan untuk dikabulkan jika memang dibutuhkan, kan? Ini gabungan dari ini semua. Ini yang dimaksud di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 205. Wa dzkur nafsika wa khifatan wa jahri minal Minta berdoa mohon kepada Allah dengan segenap kekhusyuan hatimu, dengan penuh kepasrahan, kerendahan hati, bahasa yang lembut yang kiranya bisa menyentuh karena Allah itu maha, maha 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 lembut kan maha perasa kan dan maha mengabulkan dengan cepat yang keluar dari getaran jiwa yang paling dalam sehingga mampu menggetarkan arsh ya nah ini ini kurang lebih nah, jadi ini kita satukan Allahumma ya atau kita minta ya Allah kan kulit Allah sebut nama Allah awidur rahman nanti masalah ar-rahman saya akan masuk kepada yang kedua terkait dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya bagian ketiganya Nah, sebut ya Allah atau Allahumma, kan? Allahumma kita praktekkan di sini. Ya Razak, misalnya. Ya Razak. Nah. Allahumma ya Razak. Duhai Allah, aku mohon kepada dengan kepasrahan yang paling dalam. Ya. Dengan kelembutan yang mampu aku persembahkan. Engkau yang maha lembut, yang maha merasakan, maha mengetahui keadaan diriku. Ya Razak. Engkau yang maha pemberi rizki, berlimpah. Semua rizki engkau yang kuasai, engkau yang mengatur, engkau yang memiliki segalanya. kan? Nah, kalau anda ingin katakan lagi, misalnya ada uh, batasan kata manusia, anda sebutkan, Allah ya razak, Allah ya, ya, ya Allah, maha pemberi tanpa batas, yang tidak punya batasan dalam pemberian. Mereka mengatakan kepadaku ya Allah, makhluk pun mengatakan aku punya terbatasan. Sedangkan kau maha mengetahui tentang keadaan diriku. Duhai yang maha pemberi tanpa batas. Ya kan? Nah, jadi anda katakan Allahumma ya atau Allahumma ya Ya. Nah, sebelum anda lakukan permintaan di dalamnya, anda sertakan dulu ini yang tertingginya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut satu. Allahumma ya atau Allahumma ya luhahabul ahad. Ya. Kalau anda ingin tambahkan dengan lebih daripada satu yang zat tadi yang ada sembilan. Allahumma ya luhahabul ahadu samad. Misalnya kan? Terus anda teruskan. Alladhi lam yalid walam yulad walam lahu kufwan ahad. Setelah itu minta. Ya habli solihin Ini kan kalimat per, ini kalimat yang menunjuk katanya langsung kepada nama Allah yang terbaik dengan sifat pemberian yang tanpa batas permohonannya kita bentuk dengan fil amar lit polam min al adna ya, ilal Permohonan dalam bentuk pengajuan yang tulus dari kita hamba yang rendah kepada Allah yang Maha segalanya. Maka kita gunakan ini bentuknya seperti hab begini hab. Jelas ya, hab di sini fi'il amar bukan diartikan perintah, tapi tolak doa. Ya, kalau kita ngaji bala ini bentuk fi'il amar itu banyak nantinya. Dan kita harus paham ini arahnya kemana. Bukan perintah, nggak boleh perintah kepada Allah. kan? Allah perintahkan kepada kita. Perintah itu dari yang tinggi kepada yang rendah. Jadi kalau ada yang rendah kepada yang atas menggunakan fi'il amar, dipahamnya tolabun doa. Ya, meminta sesuatu pada satu permohonan. Hab. Jadi kalau ada hab, 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 Anda temukan dalam Al-Quran, itu meminta membawa nama Allah ini dengan sifat pemberi tanpa batas. Kalau untuk pribadi habli, ya. So, kalau banyakkan lana. Ya. Misal, kita ingin katakan misalnya, Allahumma ya Wahhab, ya Ahadus Samad alladhi lam yalid wa yulad. Allahumma habli minas salihin. Ya. ya? Allah, yang Maha Pemberi tanpa batas, yang punya sifat tunggal keesaan pada zat yang menjadi pusat dalam setiap permohonan. Enggak ada satupun yang lain yang diminta selain Engkau ya Allah yang tidak beranak, yang tidak diperanakan, yang tidak punya sekutu, yang maha kuat dengan segalanya memohon kepadamu hamba ya Allah dengan keagungan zatmu yang pemberi tanpa batas, anugerahkan kepadaku ya Allah keturunan dari sisimu saja saat semua mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan apa yang terjadi? ini yang terjadi pada Nabi Zakaria alaihissalam ketika Allah langsung merespon di Quran surah ketiga Al emran ayat 38 sampai 39 itu ya habnya disebutkan di 38 39 jawaban fana latzulumalaikatu yusalli fil jadi ini ini gambaran gambaran yang kita bisa berikan. Nabi Ibrahim juga pernah menggunakan kalimat ini di surah Safat itu kan? Ayat yang ke-100, "Rabbi habli minash salihin Ya Allah anugerahkan aku generasi yang saleh. Maka Allah berikan, kabulkan. Yang diberikan Ismail alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan turunan-turunannya, saleh-saleh, baik-baik, gitu kan? dengan izin Allah, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini gambaran ya. Jadi prakteknya begitu. prakteknya Jadi kita hadirkan dulu nama zat yang tertinggi ini. dan dalam hadis riwayat Buraidah kemarin, radhiyallahu ta'ala anhu, kan? disampaikan ketika Nabi SAW alaihi dan mendengar ada seorang sahabat berkata berdoa dalam doanya dia menyebutkan, ya, Allahumma ushidu bi'annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfir liya. Dia enggak minta dunia, dia cerdas banget tuh. Dia minta ampunan. Dia minta maghfirah. Cerdas sekali, cerdas. Ini berpikir luar biasa. Dan ini prinsip ekonomi spiritual diterapkan. <laughs> ekonomi spiritual. Prinsip ekonomi itu kan modal sekecil-kecilnya buat keuntungan paling banyak. Gitu. Dia menerapkan ekonomi spiritual. Jadi mengambil kalimat yang singkat dan padat tapi keuntungan yang melimpah. gitu Dia sebutkan ini Ya, al-ahadus ya. samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minta ampunan Allahumma inni as'aluka an taghfir liya. Saya enggak minta apa-apa ya Allah, minta ampunan aja. Cuman kan rumus Qur'annya mengatakan kalau minta ampunan diampuni cinta datang. Ya, kalau cinta udah diberikan sama Allah semua, enggak ada tepian itu. Semua dikasih. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah cintai seorang hamba, diampuni lu dosanya. Kalau dosa diampuni udah dapat cinta Allah. Kalau cinta diberikan oleh Allah, semua enggak ada batasan. Kan sifat cinta begitu. Kalau semakin cinta kan semua diberi tanpa meminta. Anda mencintai pasangan, Anda berikan walaupun dia nggak minta. dengan ya, anda mencintai anak-anak, kok Masya Allah kan yang terbaik yang diberikan pakaian yang bagus, anak nggak minta Anda berikan. Emang ketika lahir bayi itu ya dan dia tumbuh dan berkembang pernah nggak mengatakan pada anda mama pengen baju yang ini mama pengen itu kan enggak dia bicara aja enggak tapi kan anda penuhi itu dengan dasar cinta, ya Sifat Allah lebih daripada itu. Ibu itu punya rahim, mengandung dalam rahim. Dititipkan oleh Allah, punya kasih luar biasa. Allah itu sifatnya rahim. lebih Yang nggak bisa dibandingkan dengan makhluk. Laisa kabis di Di syurah ayat 11 itu kan, laisa kabis li sheik. Wahua sami'al basir. Allah maha mendengar, maha menatap dengan tajam, maha mengetahui kebutuhan kita, mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, maka dia minta ampunan, semua dikasih. Makanya orang yang rajin istighfar, istighfar itu, kalau benar keluar dari imannya istighfarnya itu terpenuhi itu hajat hidupnya dan ringan itu ringan ya rajin rajinlah lah ini ya rajin rajin kita mohon ampun rajin rajin kita minta kepada kerabat orang soleh supaya dia berdoa juga Allah ampuni dosanya ya saya juga suka minta itu pada jamaah hamba dapat keberkahannya itu ya minta sama teman teman minta sama Allah ya tolong doakan saya dalam sujud supaya Allah ampuni dosa dan sebagainya itu alhamdulillah berkah itu berkah dapat ya Ah, ini, ini prakteknya seperti ini. Jadi itu yang saya maksudkan tingkatan al asma al husna. Jadi kalau kita minta, ya apa permintaannya cari dulu nama sesuai dengan itu. Jelas ya. Kemudian setelah itu ah, sertakan nama yang terbaiknya, sertakan di dalamnya tingkatan tertinggi yang dimulai dengan zat dulu. Dat. Ya. Kalau kita nggak hafal semuanya, sebut nama Allah. Nama Allah saja. Kulit Allah. Sebut Allah. Ya Allah. Tapi sertakan dengan iman yang pelajaran kita kemarin itu Aspek teologinya. Kita hadirkan semua. Hadirkan. Minimal kita sebut dengan zatnya aja. Kalau kita nggak tahu nama pemberinya. Ya saya ingin diberikan oleh Allah. Ini kekuatan misalnya. Dalam menghadapi persoalan. Saya nggak tahu namanya apa. Maka kata Allah. Kulit Allah sebut nama Allah. Ya, yang paling dahsyatnya. ya Dan hadirkan ini. Nama zat ini. Al-Ahad. Ya. Kan kita hafal al-ikhlas itu kan. Itu, makanya disebut sepertiganya Al-Quran kan. Karena dari akidah, ibadah, mu'amalah itu. Itu kan kunci akidah teologisnya itu ada di surat al-ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas disebut oleh Nabi sepertiga Al-Quran. Sehingga candaan di ahli Quran itu kalau ingin menghatamkan cepat Al-Quran, baca Al-Ikhlas tiga kali. <gif> jadi langsung jadi sepertiga, 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 tiga per tiga gitu. Ya. Nah, jadi ini kalau nggak tahu, kata Allah langsung sebut Ya Allah. Tapi dengan penuh keimanan, kekuatan. Ya, makanya Nabi kan nggak banyak disebutkan oleh lisan beliau ketika ditolong dengan pedang itu sudah dikhususkan begini siapa yang bisa menolong Muhammad sekarang nggak ada kawan kamu nih Ya, ini pedang ini sudah terhulu. Siapa yang menolongmu saat ini? Nabi kan enggak banyak-banyak. Ya, Nabi kan enggak katakan ya Allah, ya Rahman, ya Kudus, ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus. Gak enggak banyak-banyak. Satu aja. Allah. Jatuh tuh. jatuh, bum gitu kan? Balik ambil Nabi Balikkan pertanyaannya. Sekarang siapa yang bisa menolongmu saat ini? Ya, itu, itu sesuatu yang luar biasa. Di kalimat Allah itu nggak sembarangan. Seperti saya sampaikan di awal jumpa kita itu, kalau kita sampaikan dengan pancaran iman yang kuat, itu menggetarkan. Makanya dibawa dalam sumpah. ya Sumpah. Baik sumpah jabatan atau sumpah kesaksian. Ya, makanya kalau orang bersaksi, disumpah dengan Al-Quran, kemudian bersumpah dengan nama Allah, kan, demi Allah. Itu melekat ke yang paling dalam, ke fitrahnya yang paling dalam. bung gitu. Sehingga menjaga diri dia. Ya, jadi kalau pejabat itu yang muslim ya disumpah dengan nama Allah, kan itu di Al-Qur'an di atas itu nggak main-main tuh itu tuh. Itu pertaruhan loh. Ya, jadi saya juga sampaikan kepada para pejabat-pejabatnya yang muslim ya, yang muslim tuh itu ketika Al-Qur'an ditaruh di atas kepala Anda dan Anda itu disumpah pada saat itu, itu pertaruhan yang dahsyat itu. Itu jadi saksi jangan main-main itu. Itu bukan cuma di dunia itu. Ya begitu ada penyimpangan-penyimpangan itu pertanggungjawabannya tinggi karena Al-Qur'an diletakkan di atas kepala langsung nama Allah disebutkan demi Allah kalau imannya betul-betul kuat menghunjam kepada jiwa, makanya dijaga itu hukum-hukum. Hukum berkeadilan, hukum kejujuran, dan semua dijaga betul. Karena kuat menghunjam. Ya. Maka tinggal dilihat saja gitu kan pada diri kita ya. Saya nggak mau tunjuk orang lain tuh pada diri kita yang dititipi jabatan. Coba lihat kalau sumpah itu betul disebutkan dengan lisan kita, kemudian menghunjam kepada iman itu akan menjaga tuh, menjaga kedudukan supaya membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan nggak akan bertentangan dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan, baik hukum sosial misalnya, nggak akan merugikan masyarakat, menjauh dari hal-hal yang buruk, ataupun hukum individual juga, membangun ketakwaan, dia ya, pejabat tetap sholat, tetap tahajud, dan sebagainya. Itu indah gitu. Nah, sekarang coba koreksi diri kita masing-masing dulu. Ya, lihat, lihat dulu. Ya, apa passion yang Allah titipkan pada kita? Ini tinggal kita hadirkan. Jadi kalau nggak tahu kita sebut ya Allah, kalau kita tahu, ini rumusnya. Ya, Santil Mira harus tahu ini ya karena dalam setiap keadaan kita butuhkan ini kita butuhkan ya nah, nanti uh, kita sudah kita pelajari al-ahad sudah al haq sudah ya kalau al haq itu kita kalau dihadapkan pada sesuatu yang membingungkan ya makanya ada doa kan yang diajarkan nabi masih ingat allahumma arinal haqqan warzuk wa ya sekarang ini banyak membingungkan nih ini begini informasi begini begitu ada ustadz begini ustadz begitu Kadang-kadang diuji juga kita, gelarnya tinggi, ya. Ada misalnya Ustadz, kiai, atau buya, atau macam-macam. Tapi kita bingung, ini hak nggak kalimat yang disampaikan nih? Yang kita kenal dulu itu syahadat tuh bahasa iman. Ya, kalimat iman, kalimat penguat jiwa. Sekarang jadi kalimat persatuan, gitu kan. Ini benar nggak nih? Sementara gelarnya misalnya gelar-gelar keislaman. Gimana kita ini bisa memahaminya? Wah, kita katakan, Allahumma ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Rabbi, ya, ya Allahumma arin al Allahumma arina al-haq wa -haq warzuqna ya Allah Allahumma haqqan wa innaka la ilaha illa antal Allahumma ya Allah tunjukkan pada kami yang hak itu hak dan berikan kemantapan kepada jiwa kami untuk mengikutinya itu kemantapan pada jiwa itu iman kita Jadi kalau sedang bingung melihat ini kemana sebetulnya gitu kan uh, itu minta kepada Allah bimbingan untuk mendapatkan informasi yang terbaik yang menguatkan pada jiwa kita. Uh, kemudian al qudus ya, mentakdiskan, menyucikan. Jadi kalau kita mendengar ada statement-statement ya yang disematkan kepada Allah yang bertentangan dengan keagungan sifat dan zatnya. ya, misal e, semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama cuma caranya beda-beda, gitu kan? Allah dapat dipanggil dengan nama apa saja, tapi di, di, disebutkannya dengan nama-nama yang dipertuhankan di tempat-tempat lain yang tidak layak yang tidak sesuai dengan nama yang telah Allah tetapkan. Allah sudah sampaikan ini saya punya al-asmaul husna, ya. Kenapa engkau panggil saya dengan uh, asmaus sajiat yang lainnya? Ya, yang bagi Allah itu kan asmaul husna, bukan asma -husna yang lain, kan? jadi kadang-kadang ada statement statement mengatakan Allah punya banyak nama bisa dipanggil dengan apa saja, tapi dia panggil dengan tuhan-tuhan yang dipertuhankan dalam kesyirikan, di keyakinan lain. Itu bukan nama Allah yang ditampilkan. Wah, kita katakan ya Allah ya kudus, Al ya Allah ya kudus, Al Engkau suci dari semua itu. Subhanallah. Amma yusyrikun, ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sertakan, mereka syirikkan, ya. Nah, kita bisa mohonkan kepada Allah sehingga dengan itu kita nggak terpana. Karena ada orang-orang yang ditampilkan dengan logika, dengan premis dan silogisme, ya, runtutan pemikiran yang cara berpikir yang salah, tapi merasa benar. Ya, awam itu kadang-kadang terbawa ke situ tuh. Terbawa suasana seakan-akan seperti benar. Padahal salah gitu. Nah, sekarang banyak itu orang mempermainkan dengan logika. Dia belajar dulu lalu menitipkan racun di dalamnya. Sehingga seakan-akan terkesan benar. Ya? Nah, coba kalau Anda nggak belajar. Eh, yang kita pelajari kemarin. Jangan merasa benar sendiri. Setiap orang juga punya peluang kebenaran. Anda kan nggak pernah tahu mana Islam yang benar. Islamnya Anda atau Islamnya dia. Bukan? Atau jangan-jangan juga yang nggak berislam juga masih ada kebenaran juga. Eh, itu kan seperti, seperti benar padahal salah. Karena nggak dimulai dengan konsepsi yang benar, premis yang benar dasarnya, ya dia membuat semua dengan relatif, sementara hukum itu ada yang absolut, yang mutlak dan yang relatif. Sedangkan keimanan itu harus kebenaran mutlak. Ya kalau dia nggak yakin benarnya, kenapa dia pilih itu? Kita tinggal balik nanya aja sama orang yang bicara begitu, bapak agamanya apa? Islam, pak itu islamnya Islam relatif atau Islam mutlak? Ketika bapak menetapkan jadi muslim, artinya kan anda meyakini mutlak benarnya Islam. Kalau masih relatif, anda nggak akan ambil itu sebagai keyakinan itu itu kan cara berpikir yang salah ya sama dengan begini misalnya ya ini kan persepsi yang dibangun nih yang yang kita harus harus betulkan gitu kan kadang-kadang uh, kita menyematkan perbuatan buruk itu ya dengan satu atribut itu keliru juga nah, sekarang misalnya gini definisi teroris itu apa ya jadi jangan sampai ada ada satu atribut yang dilekatkan sehingga terkesan atribut ini jadi bagian dari unsur teroris itu kan jadi keliru gitu ini jangan sampai orang tersematkan begini. Saya kalau mau nanam kurma jadi teroris nanti kesannya nih. Karena teroris ditangkap eh, dia bisnis kurma misalnya. Ya, atau kotak amal misalnya, ya. Atau pakaiannya eh, celananya di atas naik di atas lutut sedikit eh, di atas lutut, di atas mata kaki misalnya kan. <laughs> di atas mata kaki gitu. Ya, atau misalnya apalagi tuh yang pakai cadar yang perempuan dilekatkan demikian. Itu dikesankan sehingga jadi jadi atribut. Ini kan jadi pemikiran yang salah gitu. Sejak kapan tanda pada sesuatu melekat pada atributnya itu sejak kapan? Ya, nah, dan itu nggak jadi nggak konsisten. Ya, waktu di sarinah itu kan terorisnya itu gaya sekali tuh, pakai topi, pakai celana jeans. Ya, dia nggak pakai celana manusia, celana jeans tuh dia pakai juga tuh. <laughs> jadi dia pakai celana jeans, pakai topi, pakai sepatu, apa sket kan? Itu coba sekarang bisa nggak kita nilai seperti itu? Nah, Koruptor-koruptor itu kan ditangkapnya kan berdasi semua tuh, berjas bisa nggak kita ambil kesimpulan semua yang berdasi itu koruptor semua yang berjas itu koruptor kan nggak bisa begitu nah, itu sama kalau kita belajar ilmu mantik ya kita bisa katakan silogisme yang salah tuh begini misalnya monyet suka pisang Ya kan kemudian kita katakan lagi yang lain jangan nama orang ya, ya yang lain saja misalnya monyet suka pisang sudah ya kan terus ada nama namanya si buku misalnya. Kalau nama saya sebut nama orang nanti saya dituntut ya. Contoh ya ini contoh nih umpama ya. Monyet suka pisang. Terus ada orang namanya si buku buku suka pisang. Apakah kita akan bikin persamaan buku sama dengan monyet kan tidak? Ya. Atau kalau mau lebih gamblang lagi ini contoh ya contoh bukan berarti demikian cuma contoh aja ya. E, monyet suka pisang. Asep suka pisang. Maka Asep sama dengan monyet kan tidak? itu itu premis yang salah si yang keliru di ilmu mantik itu itu keliru gitu kan tidak demikian ya monyet ya monyet aset ya maset monyet itu adalah binatang aset itu adalah manusia kan nggak bisa disamakan nah ini cara berpikir yang salah gitu ya makanya di titik ini penting kita belajar untuk mengukur nah ini kalau kita mendapatkan statement-statement yang tidak jelas tentang perkara keimanan kita bisa katakan Allah Al Kudus ya subhanallah Ya Allah, engkau terlepas dari semua itu. Engkau yang maha suci, engkau yang maha agung. Nanti Allah kasih bimbingan kepada hati kita. Turunkan hikmah. Jadi nama Allah itu jangan disebutkan saat kita butuh saja tidak. Ya, ada kejadian berlangsung sebut nama Allah supaya Allah berikan bimbingan pada kita. Ya, itu kudus itu mengandung makna subhanallah. Subhanallah itu dikeluarkan oleh lisan kita di antara maknanya menepis segala sifat dan sikap yang tidak terkait dengan keagungan Allah. Makanya ketika ada orang berkata, Allah punya anak." Kita katakan subhanallah. Di Al-Baqarah surah kedua ayat 116. Wa qalu ta khadallahu waladan subhanallah. Mereka berkata Allah punya anak subhanallah. Allah al kudus. kok ya kami terlepas dari semua itu ya Allah. Itu perkataan mereka berikan hidayah pada mereka. Itu maksudnya, jelas ya. Ah jadi ini kita pembahasan dalam konteks pembelajaran kita ya. Jadi kita tidak melebar pembahasan dalam konteks pembelajaran kita. Jadi kita argumentasikan untuk memahami dengan jelas. Jadi al-asmaul husna yang kita bahas ini bukan hanya terkait dengan kita mohon kita minta. Ya tapi permintaan kita itu juga diikat dengan situasi yang berada di sekitaran kita. Ada pernyataan ini kita mohon bimbingan kepada Allah dikuatkan dapat yang hak ya dan turunan lainnya. Ya. Malaikat juga e, suka mentakdiskan Allah, itu malaikat tuh menyebut. Ya kan saat Adam dicipta itu juga e, sifat kudus ini ditampilkan e, untuk membebaskan mereka dari sifat-sifat e, nafsu yang ada pada manusia. Kan malaikat nggak punya nafsu. Ya. E, mereka diciptakan dengan jiwa takwa saja. Sementara manusia ada fujurnya ya. jadi malaikat cuma dengan takwa. Quran surat 66 At-Tahrim ayat ke-6. La ya'suna wa yaf'aluna Malaikat itu enggak bermaksiat. Karena diciptakan dengan jiwa baik saja. Perintahnya kebaikan, enggak ada nafsu. Ya. Kan Anda enggak pernah dengar kan malaikat Jibril korupsi ayat? Enggak pernah dengar kan? Enggak enggak ada Kenapa enggak ada potensi itu. Ya. di tahun sekian terjadi pernikahan antara malaikat Israel misalnya dengan nggak ada malaikat nggak menikah malaikat nggak makan nggak minum Makanya ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim dihidangkan makanan itu nggak disentuh, ya kan? Karena memang nggak ada nafsu. Tugasnya bukan untuk makan, bukan untuk minum. Spesifik tugasnya, tupoksi jelas. Ketaatan saja, ini yang dikerjakan. Nggak ada aspek lain. Ya, lawan dari malaikat itu ya yang e, nafsunya dengan jiwa sifatnya bukan perilaku. Kalau perilaku nanti ke setan. Makanya di Quran disebutkan malaikat 88 kali, setan 88 kali. Tapi pembentuk ya dasar penciptaannya itu dengan jiwa takwa malaikat. Lawannya hewan ya bentuk asalnya itu nafsu saja. Oke hewan nggak punya jiwa takwa. Jangan menuntut ketakwaan kepada hewan. <laughs> Jadi kalau hewan misalnya kucing kalau sudah datang hasratnya di depan anda juga dilakukan. Jangan anda katakan dasar kucing ini kurang takwa. Ya, memang kucing nggak bertakwa. Ya kucing itu pakai insting, pakai feeling. Binatang demikian. Nah kita dalam diri kita ada gabungan antara jiwa binatang itu yang fujur itu dengan malaikat takwa. Maka menjadi bashar namanya. Jadi bashar. Nah sifat basyariah ini yang menjadikan kita itu bertarung. Maka ketika kita dapat takwanya tinggi di atas malaikat. ya. Tapi ketika kita misalnya melakukan perbuatan rendah, bisa dibawa hewan. Karena hewan nggak punya jiwa takwa, wajar melakukan perbuatan yang rendah. Ya, sebetulnya kita nggak bisa marah sama hewan gitu, karena hewan tuh nggak punya jiwa takwa. Pertanggung jawabannya dengan instingnya melayani kehidupan. Jadi kalau ibu sedang ngepel lantai, ada ayam buang kotoran, jangan marahi. Dasar ayam ya memang begitu, dia nggak punya kontrol takwa di situ. Ya tapi kalau manusia berbuat salah di bawah standar kesalahannya, di bawah sifat lupanya, melebihi hewan bahkan sapi kan sekarang makannya rumput, kan? Ya, sampai sekarang kan masih rumput, kan? Ya, manusia itu ada yang makan aspal manusia itu ada yang makan aspal, makan jalan, makan tembok gitu kan. Itu kan aspal yang harusnya lima, lima lapis, tinggal dua lapis, tiga lapis. Yang makan siapa? Karena sapi lewat situ nggak pernah makan aspal. Gitu. kan itu yang dimaksud apa namanya bal kal an'ami balhum abal. Ya di Quran surah ke-7 itu, ya Al-A'raf itu yang di ayat 179 walaqad dara'a li jahannam wa kathara minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall dengan ada manusia yang di bawah hewan standarnya gitu itu yang yang, yang bermasalah kembali malaikat saja itu mentakdiskan Allah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya yang al-baqarah ayat 30 itu wa idh qala rabbuka lil malaikati ya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah kalau atau jangan majus bihamdika disulak di tasbih disandingkan dengan takdis ya karena perwujudan dan kalimat takdis itu pada tasbih subhanallah 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 itu kita sedang mensucikan Allah orang yang biasa mengatakan subhanallah 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 latihan itu 33 kali setiap setelah selesai solat dikalikan lima itu setiap hari dia begitu nggak kan nggak mempan kalimat kalimat di luar yang mendatangkan kalimat kalimat bertentangan dengan sifat Allah jadi orang yang biasa tasbih itu nggak akan mempan tuh kalimat-kalimat semua agama sama. Tuhan bisa dipanggil dengan apa saja. Itu nggak akan mempan. Yang ada itu adalah perasaan-perasaan yang ah, ini nggak penting gitu. Ya. ya. jadi fitrahnya langsung menolak. Jadi subhanallahnya itu muncul sinyal takdis dalam dirinya untuk mensucikan Allah itu muncul. Tapi kalau Anda berlatih dengan uh, subhanallah, tapi nggak muncul sikap itu, ada yang salah tuh dengan kalimatnya. Berarti diucapkan tanpa, tanpa nilai iman, tanpa kekuatan dalam jiwa ya apalagi yang nggak pernah sholat tuh wajar itu ya, yang nggak pernah sholat tuh kelihatan wajar itu ya eh, apa saja bisa dilakukan ya mau mandi di tempat persucian orang mau pakai pakaian di pakaian ibadah orang lain atau menunjukkan kalimat-kalimat misalnya olok-olok dan sebagainya nah, tapi kita doakan sepanjang dia masih punya kesempatan di hidup sebelum nyawa sampai di kerongkongan maka dia masih punya hak untuk mendapatkan doa terbaik kita dengan ingat pengingat jadi wa Bashirnya basirnya kabar gembira kita berikan dengan cara mendoakan kebaikan Nadira dengan mengingatkan. Ya, setelah itu jadi pilihan bagi dia, kan? Kalau ada fenomena demikian. Kalau tapi kalau Allah isyaratkan terjadi itu, ya. As-Samad sudah saya jelaskan, ya. Kemudian Al-Ghani sudah saya sampaikan juga ini terkait dengan harta benda. Ya, biasanya disertakan dengan kalimat Hamid, ya. Wallahu hamid. kan? Jadi kalau kita apa namanya memohon kepada Allah urusan rezeki nanti ada nama zat yang terkait dengan rezeki harta benda, spesifik materi. Sebut namanya al-ghani. Al Tapi sertakan dengan sifat hamid juga. Jadi hamid itu nanti pencegah rem. Supaya nggak riak kalau diberikan. Ya, jadi kalau kita minta sama Allah misalnya, uh, kita minta ya Allah anugerahkan pada saya motor kendaraan supaya saya bisa uh, cepat menunaikan ibadah di masjid, kan menunaikan mencari rezeki dengan lapang, kita minta kendaraan misalnya motor. Kita bisa katakan ya Allahumma ya Allah ya Razzaqul Ghaniyyul Hamid. Ya. Biasanya kalimat Hamid disandingkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan kata Ghani. Untuk apa? Untuk memberikan kesan bahwa ini ya. Kalau sudah dapat rizkinya, ya dapat itu jangan ingin terkesan ingin dipuji karena semua pujian kembali kepada Allah. Jangan ria. Karena yang layak untuk diberikan pujian, penghormatan itu semua kembali kepada Allah. Tok, kita cuma titipan saja sifatnya. Gitu ya. Maka ketika dapat hartanya itu, Allah menjaga attitude kita juga. Menjaga sikap kita supaya tidak tampil berlebihan. Ya, jadi kalau Anda minta hartanya saja, tidak dengan penjagaan sikap. Jadi ya, khawatirkan ketika nanti motornya dapat, biasanya tinggal jarak rumah itu ke masjid dia ya, cuma misalnya 500 meter coba tapi kita minta motor itu supaya penguatan cepat ini anda bisa belok dulu tuh jarak 2 kilo supaya ke masjid ya, tin 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 ke tetangga mari pak ke masjid ke masjid cuma ingat sih tahu sekarang anda punya motor kan ini masalah ya atau terjaga dari sifat-sifat yang kontraproduktif gitu Al-Awal Al-Akhir Al-Qayyum ya jadi Al-Awal uh, al Al-Akhir kita sudah paham ya jadi kalau sudah ada statement-statement bertentangan dan sebagainya uh, yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mohon kepada Allah dengan membawa nilai-nilai kemuliaan termasuk datnya yang menguasai segala hal sampai Yaumul Akhir ya jadi kita bisa katakan begini kalau kita sangat terdesak dan luar biasa kita katakan Ya Allah, gitu kan? engkau pemilik segalanya Jangankan yang sekarang, yang dulu pun engkau miliki karena engkau al-awwal gitu kan? Baik Ya Allah, jangankan yang sekarang Di puncak kehidupan bagi makhluk pun engkau pemiliknya Karena engkau tidak punya batas Allah ma'innaka antal awal, innaka antal akhir gitu kan? Ya Allah, sebagaimana masalah ini berawal Tolong akhiri dengan sifatmu yang maha mengetahui awal dan akhir segala sesuatu Ya, indah kalau kita tahu itu Ya kan? kita minta kepada Allah ya Allah engkau yang maha mengetahui sejak bahkan sebelum tiba asalnya karena engkau al awal engkau yang maha tahu ujungnya karena engkau tahu segala hal karena engkau al akhir batas yang tidak punya ujung ya Allah persoalan ini menyelimuti hamba sampai saat ini hamba tidak tahu kapan berakhir ya Allah dalam rumah tangga ini. Engkau titipkan ujian. Hamba yakin untuk meningkatkan kualitas hamba. Namun sampai saat ini hamba belum menemukan solusi, ya Allah. Engkau yang mengetahui awal dari semua ini. Dan engkau mengetahui akhirnya. Duhayal awalil akhir. Ya Allah, berikan solusi dari persoalan ini. Akhiri, ya Allah, dengan jalan terbaik. Solusi yang paling indah yang engkau bisa berikan. Pernah enggak minta itu? Nah, itu enak kan? Kita kita dengarnya aja, kita bacakan itu merasa tentram kan? Nyaman kan? Ya, apalagi kalau kita tahu itu gitu. Masalah itu kan selalu ada untuk meningkatkan kualitas hidup, ya kan, di, di rumah tangga, ya kan, kemudian di kantor, di kehidupan sosial, kita bisa mintain, ya. Nah, ini kan nama terkait zat, tapi itu di, diwujudkan kepada kita, ditempatkan untuk memberikan solusi pada kita supaya minta, dengan dengan keagungan nama itu. ya al qayyum yang Maha Menegakkan, Mengatur, dan sebagainya, itu bisa dimintakan kepada Allah saat kita berada dalam keadaan-keadaan uh, memohon kekuatan dukungan yang berkehidupan kuat ya e, termasuk juga motivasi-motivasi tertinggi termasuk juga saat kita pesimis dengan apa yang bisa kita kerjakan datang itu kan? kita minta kepada Allah untuk menghidupkan suasana gairah kita kekuatan kita fisikal kita semangat berjuang kita minta kepada Allah karena koyum sifat koyum Allah itu itu mencakup semua bukan sama samawati wal arf saja langit dan bumi saja tapi juga kepada hambanya memberi kekuatan penegakan kita bisa katakan ya Allah seperti engkau jadikan langit kuat tanpa tiang, ya engkau jadikan lautan, ya Allah, terbentang begitu luasnya dengan segala keindahan dan kekuatan. Ya Allah yang begitu mudah menguatkan langit Memantapkan bumi Maka mohon mantapkan jiwa hamba ya Allah Berikan kekuatan pada fisik hamba untuk berjuang Mencari nafkah di hari ini Allah yang menegakkan, menggerakkan Mohon tegakkan, gerakan diri hamba Supaya tidak pesimis mencari nafkah dalam kehidupan Di suasana pandemi ini ya Allah Engkau yang mengatur rezeki Engkau yang telah menetapkan Engkau yang berjanji yang tidak mungkin mengingkari janjimu ya Allah Berikan kekuatan kepada hamba Tegakkan ya Allah fisik hamba Tegakkan, kuatkan mental hamba Untuk berjuang, berikhtiar seperti engkau perintahkan ya qayyum ya qayyum as-samawati wal ardh Wahai Allah penegak langit dan bumi tegakkan kuatkan jiwa hamba. Nah, setelah itu selesai tawakal datang ke masjid katakan ya Allah saya sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan maka saya bertawakal kepadamu akan hasil yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar yang telah hamba tunaikan belum mampu mendatangkan apa yang telah Engkau janjikan mohon tunjukkan kepada hamba di rumahmu ini ya Allah dalam keadaan hamba bersujud dengan cara apa lagi hamba mesti memohon sekali saat diucapkan dan getaran kepada jiwa begitu malam itu menggoyang mengaras gitu. ya, makanya saya sering katakan kalau sudah bekerja itu mampir dulu ke masjid supaya suasana hati tenang gitu nggak nggak risau dengan kegiatan bising jalan ya kemudian perdebatan yang terjadi di kantor capek lelah gitu kita mampir ke masjid sholat dua rakaat pulang ke rumah tuh aura masjid ya enak ketemu pasangan enak ketemu anak-anak tuh enak gitu kan nyapanya enak, mainnya enak, lelah tuh hilang, itu penat itu hilang, langsung bisa bercanda, main kuda-kudaan, anak yang naik, bapak jadi kudanya dan sebagainya, main mobil-mobilan dan sebagainya. main gendong-gendong itu luar biasa gitu. Ya. jadi ada ada praktek dari semua yang kita pelajari ini menghadirkan keindahan saat kita mau agama itu kan indah dan ilmu itu indah saat dipraktekkan. Ya, anda tidak bisa berkata demikian ya, uh, semua akan indah pada akhirnya itu tidak demikian juga Cepi ya, pada akhirnya indah tapi indah itu akan tiba ketika ikhtiar mengiringi tidak dengan angin surga yang diangan-angankan saja gitu ya, itu, itu kurang lebih demikian lah Halo assalamualaikum <laughs> Kenapa kita menjadi kaku sesaat gitu jadi coba fitrah kita kita sentuh ya Kita sentuh dengan baik Kemudian kita ambil dulu ya. Ini, ini kan pendalaman yang pertama ya. Sekarang kita ambil yang kedua secara singkat. Asma'un muta'alliqatun bitaqwin. Nah, ini ini penting juga ya. Lihat, Asma'un, lihat-lihat kitabnya ya, nomor kedua. Asma'un nama-nama Allah muta'alliqatun bitaqwin. Yang terkait dengan pembentukan, penciptaan. Ya. Pembentukan penciptaan sesuatu. Jadi ini urutan kedua. Jadi kalau yang pertama terkait dengan zat. Jadi kalau anda minta kepada Allah, kan? Ah, segala hal yang dipercepat sebut nama yang terkait dengan datnya sesuai dengan situasinya tadi ya kan saya sudah sebutkan kapan kita menyebut al wahidul ahad al haq kapan al kudus kapan nanti putar kembali rekaman ya ah, sekarang nama yang terkait dengan takwin itu ada empat tingkat kedua nih ya tingkat kedua setelah yang pertama tadi yang kedua ini klasifikasi kan dibuat oleh uh, penulis kitab ini pertama al khaliq al khalik Nanti sifat takut ini nanti terkaitnya macam-macam. Kalau terkait dengan diri kita, misalnya, maaf ya, maaf ya, ada persoalan terkait dengan fisik, misalnya ya sakit, terus kemudian eh, terkait dengan kelancaran dalam eh, kelahiran, gitu kan terus memohon supaya yang di dalam kandungan itu tercipta dalam keadaan yang baik, lancar, ya lahir dalam keadaan yang perempuan tampil cantik, baik laki-laki, ganteng, tampan, soleh, gitu kan ya. Ah, nanti ini ini nama-nama terbaik untuk minta bukan cuma belajar lewat surat-surat Quran nanti ada turunan para ulama kan ngasih rumus singkat kan anda pernah dengar nggak kalau nanti kalau bayinya pengen lahir tampan ganteng cerdas seperti Nabi Yusuf misalnya ya baca surat apa surat Yusuf baca surat itu Begitu lahir perempuan <laughs> Jadi ini baca itu yang dimaksudkan bukan sekedar baca, pelajari isinya. Bagaimana Nabi Yusuf dirawat, dididik, disiapkan dari kecil. Jadi ketika diberi nama pun lahir laki-laki, maka Anda sudah siap mendidiknya ya yang perempuan cantik lahir taat sama Allah pada orang tua baca surat Maryam baca itu dipelajari sehingga ibunya seperti Hana bapaknya seperti Imran jadi begitu anaknya lahir disiapkan pendidikan yang sudah dipelajari sebelumnya itu maksudnya jadi kalau dibaca surat itu sampai kiamat kurang dua hari nggak dididik sama aja nanti ya kembali kepada asal eh satu al khalik kedua al bari al bari ketiga al musawir Al-Musawwir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, al -bari -musawwir. ketiganya ditemukan di Quran surah 59 al hashr di ayat ke-24 ayat terakhir ya Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir lahu al-asmaul husna Quran surah ke-59 surah al hashr ayat 24 ayat terakhir hafalin ya... mesti hafal ya... mesti hafal... nanti kalau minta sama Allah... terkait dengan takwin... bacain satu ayat ini... <laughs> langsung... Al-Khaliqul... ya kan... Bariul Musawwir... Nah. ada tambahan satu lagi... Nah. ada empat ya semuanya ya... ini kan satu dua, tiga. Yang keempat itu namanya al badiah Badi'ah. Sudah? Ini kita temukan pertama kali kalimat Badi'ah di Quran surah kedua al-Baqarah ayat 117. Tolong dicek ya. Badi'ah as-samawati wal-ard. Ya. Wa idha qaba amran fa yakulu lahukun fa yakun. Ayat 117. Coba dicek nanti ya. Di paling kiri, agak sedikit ke bawah. Yeah. Sudah? Ada empat ya. Satu, Al-Kharid. Kedua, Al-Bari. Yang ketiga, Al-Musawwir. Yang keempat apa? Al-Badiya. Nah, ini terkait dengan takwin. Takwin itu nanti proses pembentukan istilahnya. Pembentukan kesempurnaan ciptaan. Nanti ada yang terkait dengan makhluk-makhluk e, sekitaran kita, ya sekitaran kita. Baik itu yang bernyawa misalnya kan, ya seperti binatangkah kan, ada tumbuhan berkehidupan, ataukah mungkin juga langit, bumi dan sebagainya penciptaan segala hal. Ya? Nah terkait juga dengan diri kita sendiri. Nanti manfaat kita menyebut nama Allah ini bila ada hal-hal menimpa kita atau keadaan kita atau apa yang sedang kita bangun kita harapkan kepada Allah disempurnakan dengan hikmah segala kebaikannya. Ya, jadi kalau anda misalnya eh, tadi yang saya katakan, bagaimana saat dalam kandungan kita memohon kepada Allah supaya anak yang terlahir itu dalam keadaan sempurna, fisik keadaannya gitu kan, macam-macamnya, tampilannya segalanya menjadi kuratain itu kita bisa katakan Allahumma ilhalikul musawwir, gitu kan? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya turunkan dalilnya. Ya, saya turunkan ayatnya. Ya, misalnya nanti kita temukan di surah Ghafir, ya, ada lagi di at-taghabun kalimat sawwara wa sawwarakum fa ahsana gitu kan? Dan ada lagi wa fa ahsana Jadi Allah Subhanahu wa taala membentuk Anda dengan sifat musawwirnya lalu menjadikan itu yang terbaik ya. Yang terbaik yang sesuai dengan hajat hidup kita dan maslahat kehidupan kita. Nanti kita akan lihat khaliq itu fungsinya apa? Ya terkait dengan apa badi itu fungsinya apa terkait dengan apa musawir bagaimana badi seperti apa di pertemuan berikutnya insyaallah ya jadi kita pelan pelan dulu Nah e, sementara kita pahami dulu Jadi e, kalau didapatkan Ditanya hari ini belajar apa Nanti kita bisa jawab Jadi yang kedua nama-nama terkait Dengan proses pembentukan Ada empat, yang pertama dengan zat Sudah fungsinya sudah, ada sembilan Kedua dengan takwin ya Pembentukan, proses pembentukan penyempurnaan Ada empat nama, tolong dihafalkan ini Nanti kita akan e, berjumpa Di pertemuan berikut untuk menunjukkan Dalil-dalilnya, fungsinya dan prakteknya Seperti kita belajar yang tadi Ya saya kira itu semoga Allah melindungi kita semua. Kemudian memberikan kepada kita bimbingan yang terbaik untuk beraktivitas. Saya juga pesan kepada semuanya, termasuk diri saya pribadi, kita saling mendoakan. Untuk saat ini, saya minta kepada semua tingkatkan ibadah kita. Jaga sholat. Sholat dulu. Sholat yang paling dasar. tuh Terus ibadah harta ya, yang pokok zakat. Tapi saya minta sholat jaga. Kalau sholatnya diperbaiki dengan kuat, dengan baik, nanti cahaya iman itu akan muncul pelan-pelan. Kuncinya di situ. Ya. Terima kasih atas perhatian hari ini. Maafkan saya kalau ada hal, hal yang kurang tepat disampaikan. Kalau kurang berkenan mohon dimaafkan. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menghadirkan kalimat-kalimat yang memiliki kesan-kesan yang tidak baik. Sungguh tidak ada. Semua diharapkan pada nilai yang baik. Kalaupun ada hal yang dikoreksi silahkan disampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing saya untuk bijak mengoreksi diri. Memperbaiki lebih baik lagi untuk ke depan. Silahkan ambil pendapat dari juga guru-guru yang baik yang mengajarkan kita kemuliaan-kemuliaan dalam berkehidupan dan jaga diri baik-baik saling mendoakan semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul al alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fahhimna bima ta'allamna wa waffiqna li an amala ma fahimnabeh. اللهم يا الله اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفينا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا يا الله حسن الخاتمة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فأجب كلمتنا بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته